Duta BPJS Kesehatan yang saya banggakan. Peringatan HUT BPJS Kesehatan yang ke-52 harus kita jadikan momentum untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan peserta. Berikan layanan yang terbaik kepada peserta melalui kemudahan, kepastian, dan kenyamanan di semua titik layanan. Tingkatkan kolektivitas penerimaan iuran di semua segmen secara efisien untuk menunjang pembiayaan kesehatan bagi peserta. Bangun kemitraan strategis untuk memastikan terselenggaranya program JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan agar peserta mendapatkan kepastian layanan kesehatan dengan baik. Mari kita pastikan pembiayaan manfaat yang efisien dan kemudahan bagi peserta untuk mendapatkan layanan terbaik di fasilitas kesehatan. Harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun proses bisnis internal dan eksternal di semua lini, sehingga terbangun sistem organisasi yang efektif dan efisien. Akurat dan kredibel dalam perencanaan, inovatif dan strategis dalam berpikir, efektif dan terukur dalam eksekusi. Ciptakan SDM yang kompeten dan berkarakter, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat membangun organisasi yang handal secara berkelanjutan. Kami siap memberikan layanan terbaik dalam penjaminan pembiayaan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk Anda, beserta seluruh keluarga. Melalui program JKN-KIS, kita telah disatukan dalam membangun tatanan sistem pembiayaan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkannya, semua pihak harus berperan serta, mulai dari kita sendiri, pemerintah, pemberi kerja, pekerja, masyarakat, tenaga medis, penyedia layanan kesehatan, semuanya harus berkontribusi dalam program strategis pemerintah ini. Program ini milik kita bersama. Harus kita jaga bersama. Kepuasan peserta dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan adalah merupakan prioritas utama kami. Kami sadar, dalam sistem pembiayaan, melalui prinsip asuransi sosial ini, pendanaan program selalu menjadi tantangan. Karena itu, penerimaan iuran harus dioptimalkan. Mulai dari perencanaan strategis, eksekusi strategi, dimonitor, dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan program dan penyelenggaraan yang efektif dan efisien. Risiko-risiko yang muncul dari proses bisnis internal juga harus dimitigasi untuk menghindari atau meminimalkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Inovasi tiada henti berbasis riset yang selaras dan terintegrasi guna mendukung implementasi JKN-KIS. Pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel juga menjadi fokus utama kami sebagai bentuk tanggung jawab organisasi kepada pemerintah dan peserta. Semua transaksi keuangan harus tercatat dan dibukukan dengan baik dengan mengikuti kaidah-kaidah dan prosedur yang telah ditetapkan. SDM profesional dengan kompetensi dan perilaku yang menjunjung norma dan nilai-nilai organisasi selalu menjadi pilar utama keberlangsungan organisasi. Pengembangan sistem pembelajaran organisasi dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan organisasi yang dinamis agar dapat terus berkembang dan bertahan. Kami selalu siap menghadirkan SDM dengan kompetensi yang terstandar dan tersertifikasi dalam menjalankan fungsi kerjanya sehari-hari secara optimal. Penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan terbaik kepada peserta menjadi prioritas kami. Informasi BPJS Kesehatan selalu disempurnakan secara adaptif mengikuti perkembangan zaman. Penyiapan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi untuk mendukung operasional organisasi. Pengelolaan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan menjadi tulang punggung organisasi dalam menjalankan fungsinya. Kami membangun model aktuaria sebagai alat kontrol organisasi dalam pengelolaan pendanaan jaminan kesehatan secara tepat dan akurat. Kami juga memastikan bahwa seluruh kegiatan kerja organisasi dilakukan sesuai proses kerja yang sudah ditetapkan dan juga memberikan masukan perbaikan terhadap proses kerja dimaksud. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik mulai dari pimpinan puncak sampai dengan lini terdepan adalah sebuah keniscayaan
dalam membangun kepercayaan terhadap organisasi. Komunikasi organisasi yang jujur dan didukung oleh data serta informasi yang akurat kepada seluruh pemangku kepentingan adalah faktor kunci dalam membangun reputasi organisasi. Melalui berbagai kajian, harmonisasi kebijakan internal terhadap regulasi yang ada terus-menerus dilakukan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi proses bisnis internal. Kami juga memastikan kepatuhan peserta dan pemberi kerja dengan membangun sistem pengawasan dan pemeriksaan. Semua kami lakukan untuk mempersembahkan penyelenggaraan program JKN KIS yang terbaik bagi Indonesia. Gemalam sabo tame dua, tame rapat-rapat lage anak suri. Selamat ulang tahun BPJS Kesehatan. Mari, jo gotong royong kita wujudkan kemakmuran basamo. Selamat ulang tahun BPJS Kesehatan. Tedepan, teh pecayo ngelindungi kesehatan bangsa. Kita pacat. Jang, jing, nyak, babe, yuk kita jaga agar program JKN tetap ade buat kita semuanya. Jabar sapi lulungan, siap rempuk cukup ngajalankan JKN kucara nu bener gancang tur angges. Wilujeng ambal warso ingkang kaping 50 kali tahun. Mugi BPJS Kesehatan sageto langkung lestari, dalah langkung manfaat kagem sedoyo. Matur nuwun. Selamat ulang tahun BPJS Kesehatan sing keseket muru. Mugo-mugo BPJS Kesehatan iso lanjut terus sing luwih apik ambek luwih berkualitas. Ike Kepil Kaltim Teng Saltara siap gemilang, capat maduhu pahari samandiai. Selamat ke ritamu tauna BPJS Kesehatan ke-52. Naki asamaturu angerangi Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Guru semangimu. Mari jo, torang mapalus for backing JKN KIS makin sustain. Ngiring sikiang kayun, mewangun wangse, melarapan saking JKN KIS. Jo suba, isakot pekai, isakot kai, suba jo. Wilujeng milang kalah, BPJS Kesehatan nuka 52. Hayuk dariak nanjarkan sehat ke urak dan rakyat Indonesia.